Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Reok Channel. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini aku mau mereview dan nanti mengetes. Ini adalah amplifier kelas D TDA7498 ya. Oke, jadi modelnya seperti ini ya. Jadi cukup ringkas ya, cukup kecil juga, seukuran telapak tangan ya, cuma segini ukurannya, cukup kecil. TDA7498 ini stereo ya teman-teman ya. Ini untuk per channelnya itu adalah 100 watt, jadi bisa kita total untuk keseluruhannya adalah 200 watt ya. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan untuk tata letaknya ya. Mulai dari yang kanan ini adalah untuk volumenya ya, untuk volume control. Berikutnya di sini untuk input, jack input menggunakan soket kaki 3. Kemudian di sini juga ada jack input menggunakan soket RCA. Dan di sini ada pengaturan gain ya, pengaturan gain per channelnya. Jadi bisa kita sesuaikan ya melalui switch yang ada di sini. Oke, dan berikutnya pada bagian sini, mulai yang tengah ini adalah pada bagian input tegangannya ya. Jadi di sini untuk tegangan yang dibutuhkan dari TDA7498 ini adalah tunggal ya, atau non CT. Maka dari itu saya kemarin membuat video tutorial cara membuat power supply-nya ini ya. Jadi jika kalian ingin melihatnya bisa kalian cek ya di channel kami. Kemudian yang samping kanan dan kiri ini adalah untuk output ke speaker ya teman-teman. Jadi ini ada keterangannya min R dan plus R ya, dan ini plus L dan ini min L ya. Jadi untuk outputnya itu di sini sudah ada keterangannya. Oke, cukup itu saja ya untuk reviewnya. Dan di sini untuk tengah ini adalah untuk heatsink pendinginnya. Jadi untuk amplifier ini, karena ini amplifier kelas D, maka mereka menggunakan IC sebagai komponen utamanya. Oke, langsung saja kita coba nyalakan ya, dan nanti kita tes. Oke. Jadi ini nanti akan saya coba untuk mengetes speaker yang pertama. Ini adalah 8 in ya, 8 in plus tweeter. Kemudian yang kedua 4 in 2 buah plus tweeter ya. Oke, seperti itu. Akan saya coba nyalakan ya. Thank you.
Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah video review dan tes TDA7498 ya, amplifier kelas D. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan kalian semuanya. Yang terakhir, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol like ya, dan menekan tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.